Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Bisia for you. Halo kalian semua para diver, kita bertemu kembali pada hari ini karena akhirnya nggak berasa IVE akan segera comeback lagi guys. Kalau kalian belum tahu, IVE inilah salah satu girl group yang masuk ke top 3 girl group favorit gua. Jadi mereka adalah salah satu girl group yang sangat-sangat gue cintai banget. Jadi gue happy ketika tahu mereka akan comeback. Mereka akan comeback dengan lagu Live After Light. Dan sekarang sudah ada teasernya di depan gue. Seharusnya ini jadi lagu yang tema-tema summeris gitu. Jadi gue sih sangat-sangat pengen tahu kira-kira seperti apakah nanti konsep MV-nya dan juga nanti warna lagunya. Nah, kita akan lihat itu di sini. Untuk kalian semua para dive, episode mereka di sini. Oh, cek di bawah. Karena di bawah gue taruh playlist gue tahap mereka situ guys. Di samping gue sudah ada teasernya. Ini pendek banget. Jadi kita mesti fokus guys ya. Gue excited. So, dive kalian siap. In 3, 2, 1. Ives, silahkan buatku terpukau. Let's go. Oh. Won Young. Warna lagunya bright banget. Oh my god. Ya, ini ada sentuhan-sentuhan konsep summer. Dari beatnya pun udah ketengaran guys ya. Ini tipe-tipe lagu summeris yang bright, yang cerah, yang cheerful gitu. Gila, ini pendek, gue masih belum puas. Oke, kita coba lihat dengan lebih detail guys ya. Won Young dengan merah tuh. Wah, Won Young pakai warna merah tuh kayak keluar banget karismanya dia. Ih, lucu banget. Set ini kayak bikin gue ingat sama ini guys, setnya Love Dive, agak-agak mirip gimana gitu. Ray sih. Gue paling suka di sini setnya Ray karena mobil, wah pas pakai cocok dengan image Ray gitu, kayak swag-swag gimana gitu. Lucu. Gael sih guys. Gael blonde tambah-tambah gokil damage-nya guys. Lisa. Please, oh my god. Wah. Jujur saat gue pertama kali mendengarkan aransemen lagu ini kayak aransemen lagu ini guys. Aransemen lagu sinetron FTV gitu guys, tau gak sih? Kayak yang openingnya sinetron FTV. Asli. Makanya tuh kayak agak gak, kayak gak asing gitu loh. Kayak opening FTV Indonesia. Oh cakep, gokil, keren. After Like ya, tanggal 22. Gua pasti reaction. Itu dia, dari teaser aja udah kelihatan ini bakal jadi comeback yang nggak kalah gokil dari beberapa comeback yang sebelumnya. Gua sih yakin gua pasti suka lagu ini karena sejauh ini lagu-lagunya IVE nggak ada yang gagal, selalu bikin gua suka semuanya. So, untuk kalian semua para dive, silahkan subscribe karena gua akan sharekan tentang IVE-nya, juga tentang mereka. Nanti gua coba untuk sharekan semuanya, oke? Okay? So guys, thank you dan see you the reaction IVE after like full music video. Bye-bye!